Pipi join Sukan Pemotoran ni memang secara kebetulan. Abah belikan motor untuk adik tapi adik tak datang, and then mama gantikan pada Fi. Dalam race tu Fi menang. Lama kelamaan tu Fi rasa minat, and then rasa boleh cabar untuk diri Fi. Start tu terus serius dalam bidang pemotoran ni sampailah sekarang. Selain pada race, Fi tolong mama meniaga di pasar tani, meniaga air balang. Fi nak jadi businesswoman macam mama. InsyaAllah satu hari nanti Fi akan teruskan perniagaan dia. Lelaki boleh race, perempuan pun boleh race. Tahun 2012, Fi join Super Series Malaysia. Keseluruhan overall dapat top 5. Rasa happy gila. Fi dapat call daripada FIM untuk pergi ke Spain. Dijanjikan bawa 600, tapi tak sangka sampai sana dapat tahu bawa 1000. Perasaan Fi takut. Tapi ada yang bagi semangat Fi cuba juga. Fi nak semua orang tahu rider perempuan macam Fi pun boleh sampai ke antarabangsa. Impian Fi nak buka satu akademi khas untuk wanita sebab nak bagi peluang pada wanita luar sana yang minat bidang pemotoran ni macam Fi. Sekarang dah banyak kemudahan. Cuma kita kena usaha dan berani untuk mencapai impian kita. Petronas Caprik banyak membantu Fi sebagai seorang pelumba. Kita kena disiplin, usaha dan kejar sampai dapat.